Sementara calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menanggapi perusakan atribut kampanye Partai Demokrat di Pekanbaru Riau. Menurutnya, memasuki masa kampanye, tidak boleh ada pihak-pihak yang mengganggu ketenangan dan keamanan proses demokrasi. Hal itu disampaikan Joko Widodo usai menghadiri agenda kunjungan terakhirnya di Riau dalam acara silaturahmi bersama putra-putri Jawa kelahiran Sumatera Sabtu malam. Joko Widodo menegaskan tidak boleh ada pihak-pihak yang memanaskan suasana dengan cara yang tidak beradab. Himbauan ini ditujukan politik dan calon legislatif yang berkontestasi di pemilu 2019. Kita siapapun, baik itu caleg, baik itu parpol, baik itu dalam kontestasi pilpres, marilah kita jaga ketenangan, marilah kita jaga kesejukan. Jangan sampai ada yang memanas-manasi, beradab, tidak beretika. Semua ini kita bicara untuk semua tim, untuk semua partai, untuk semua caleg.